Jadi siasatan awal mendapati mayat tersebut adalah mayat Siti Katrina binti Muhammad Kamarudin yang telah dilaporkan hilang sebelum ini. Kes pembunuhan Siti Karina Muhammad Kamarudin dianggap satu kejadian yang cukup menyayat hati. Berikut kronologi pembunuhan beliau. Ketua Jururawat Hospital Warga Nigeria pada 8 Mei 2019, Siti Karina Muhammad Kamarudin, ketika itu berusia 40 tahun, beliau bekerja sebagai ketua jururawat di Hospital Serdang sejak 2014. Beliau tinggal berjauhan dengan suami dan tiga orang anak perempuannya berusia 10 hingga 14 tahun di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Namun, Siti Karina dilaporkan tidak pulang ke rumah dan tidak melaporkan diri ke tempat kerja oleh rakan serumahnya sejak 8 Mei. Rakan serumahnya memaklumkan perkara itu kepada keluarganya pada jam 10 pagi dan usaha ahli keluarga cuba menghubungi Siti Karina juga gagal. Kali terakhir Siti Karina dilihat berada di kawasan parking Hospital Serdang pada jam 4 petang dan masih memakai pakaian kerja berwarna biru dan memandu kereta model Honda City berwarna putih dengan nombor pendaftaran BEY1361. Suaminya menjelaskan mereka berdua tidak ada masalah keluarga dan kali terakhir dia bercakap dengan isterinya pada Rabu lalu di mana Siti Karina memaklumkan dia akan pulang ke Kuala Pilah selepas tamat bertugas pada hari itu. Polis menjalankan inquiry berhubung kehilangan Siti Karina dan mengklasifikasikan sebagai kes orang hilang. Pada 13 Mei 2019, masih tiada kabar berita dan tiada sebarang petunjuk mengenai kehilangan Siti Karina. Usaha mencari Siti Karina giat dijalankan di beberapa kawasan seperti Seri Kembangan, Nilai, Cyberjaya, Serdang dan laluan ulang-alik ke Kuala Pilah serta kawasan sekitarnya. Namun, usaha mereka menemui kegagalan. Polis juga tidak berjaya mengesan di mana keberadaan Siti Karina. Pihak berkuasa dan keluarga mohon bantuan orang ramai mengesan Siti Karina. Pada 14 Mei 2019, tersebar maklumat yang mendakwa Siti Karina telah ditemui selamat. Tetapi, dakwaan itu disangkal oleh ahli keluarga mangsa. Usaha mencarinya diteruskan, keluarga mangsa turut menggesa orang awam membantu mencari Siti Karina. Pada 15 Mei 2019, mayat seorang wanita ditemui di sebuah rumah sewa di Cyberjaya pada jam 2.30 petang. Mayat ditemui oleh pemilik unit kondominium berkenaan yang datang ke unit itu bersama dua pekerja penyelenggaraan untuk membaiki mesin basuh yang dilaporkan rosak. Mayat ditemui dalam keadaan reput, dipercayai sudah meninggal dunia sejak seminggu lalu dan terdapat kesan kelar di leher dan dada mangsa. Mayat dihantar ke unit forensik untuk dibedah siasat. Polis turut menemui pisau dan baju di rumah itu. Pihak berkuasa bagaimanapun menolak kejadian ada kaitan dengan samun atau pecah rumah memandangkan barangan berharga termasuk dokumen diri mangsa dalam keadaan baik. Pada 16 Mei 2019, dua suspek lelaki Pakistan dan wanita Nigeria berusia 38 dan 35 tahun ditahan awal pagi selepas meneliti video rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar kawasan kondominium yang disewa mangsa. Setelah disoal siasat, polis kini sedang memburu suspek lelaki warga Nigeria yang dikenali sebagai Aliwa Juwon yang disyaki suspek utama. Kemudian pada petangnya, suspek utama ditahan sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor di Cerah Sentral Kuala Lumpur. Tiga suspek terbabit akan direman bersama dan polis sedang menyiasat motif sebenar kejadian dan menolak kemungkinan mangsa dirompak kerana barang berharga milik mangsa tidak hilang dan tiada sebarang kesan pecah masuk. Polis sedang menunggu laporan bedah siasat sama ada mangsa dirogol atau sebaliknya. Jenazah mangsa telah dibawa pulang ke Kampung Tengah Seri Menanti Kuala Pilah Negeri Sembilan dan dikebumikan selepas asar. Ahli keluarga mangsa menggesa pihak berkuasa mengheret pelaku ke muka pengadilan. Pada 17 Mei 2019, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor SAC Fazil Ahmad mengesahkan punca kematian mangsa adalah akibat luka hirisan di leher. Keputusan itu diperoleh selepas hasil bedah siasat terhadap mayat mangsa yang dijalankan pada Khamis. Malah, polis turut menolak kemungkinan mangsa dirogol terlebih dahulu sebelum dibunuh.
laporan bedah siasat dikeluarkan, Hospital Serdang tidak menyatakan mangsa dirogol namun menyatakan kematian mangsa akibat kelar pada bahagian leher. Adik mangsa Khairani Kamarudin memuat naik status mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa dan rakyat Malaysia yang membantu mencari kakaknya. Pada 18 Mei 2019, polis berkata pihaknya tidak mengetahui kewujudan rumah sewa yang didiami oleh Siti Karina kerana laporan awal yang diterima mengatakan mangsa tinggal di kuartus kaki tangan bersama rakan-rakannya. Ketua Polis Selangor, Dato' Nur Azam Jamaluddin berkata, maklumat itu hanya diperoleh polis secara kebetulan selepas menerima laporan berkaitan penemuan satu mayat di sebuah unit kondominium 3rd Avenue di Cyberjaya. Selepas melakukan siasatan, mayat tersebut disahkan adalah mayat Siti Karina dan kondo berkenaan juga disewa oleh mangsa. Ahli keluarga dan rakan sekerja mangsa tidak mengetahui tentang kondominium tersebut. Pengawal keselamatan di kondominium berkenaan, Zulkifli Abdullah berusia 47 tahun, mengakui mengenali mangsa dan setiap hari membuka pagar untuk laluan jururawat itu keluar bekerja atau urusan lain. Menurut Zulkifli, memang hari-hari Karina keluar masuk kawasan ini. Setahunya, mangsa tinggal seorang diri sebab suami dan anaknya ada di Negeri Sembilan. Namun kelibat Siti Karina tidak kelihatan sejak beberapa hari lalu sehinggalah mangsa ditemui dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Tambah Zulkifli, dia pernah melihat wanita itu masuk ke kawasan kondominium berkenaan dengan seorang lelaki warga asing tetapi tidak pasti sama ada mereka tinggal bersama atau sebaliknya. Saya menasihatkan orang ramai supaya jangan buat tanggapan-tanggapan yang negatif. Biarlah pihak polis menjalankan siasatan. Pihak polis pun kini pun tak berani nak mengecapkan yang nuna ini. Biar kita siasatan selesai dulu sebab siasatan untuk mencari kebenaran. Dan siasatan untuk mencari kebenaran. So yang pihak media sosial ni, pengamal-pengamal media sosial ni, season ni, janganlah jump over conclusion. Buat tomohan yang tak berasas tu dalam bulan-bulan yang baik ni, ya. So, biarlah pihak polis menjalankan siasatan. Janganlah buat pada rupanya yang negatif. Siasatan terkini polis mendapati Siti Karina mengenali suspek warga Nigeria sejak Januari lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, suspek berusia 30 tahun itu pernah bertemu dengan Siti Karina di unit kondominium berkenaan beberapa kali. Pemilik kondominium menyewakan rumah itu kepada Siti Karina sejak awal tahun. Polis telah mengetahui suspek tinggal secara haram di Malaysia selepas permitnya tamat tempoh. Pihak polis sedang menyiasat jika suspek dan dua lagi suspek warga Pakistan dan Nigeria terbabit dengan kegiatan jenayah seperti love scam, Macau scam dan kes penipuan lain termasuk dadah. Pada 19 Mei 2019, pihak polis mengesahkan suspek menyewa kondo bersama Siti Karina. Polis mengesahkan suspek utama kes pembunuhan ketua jururawat Hospital Serdang, Siti Karina Muhammad Kamarudin, menyewa bersama wanita itu di unit kondominium 3rd Avenue di Cyberjaya sejak Januari 2019. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor kata, mereka berdua menyewa bersama di unit kondominium berkenaan dan juga lokasi mayat Siti Karina ditemui. Suspek lelaki warga Nigeria itu juga mempunyai kad akses masuk ke kondominium berkenaan berdasarkan siasatan polis ke atas suspek dan juga keterangan saksi-saksi lain mendapati Siti Karina hanya secara on-off menginap di kondominium berkenaan. Bagi melengkapkan siasatan, polis telah memanggil beberapa individu untuk diambil keterangan dan tidak menolak kemungkinan untuk memanggil lagi beberapa individu lain. Pada 23 Mei 2019, Mahkamah Magistrate Sepang memerintahkan tempoh tahanan reman seorang lelaki warga Nigeria disambung 7 hari berkuat kuasa 24 Mei sehingga 30 Mei bagi membantu siasatan kes pembunuhan ini. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, tempoh reman wanita Nigeria dan lelaki Pakistan disambung 7 hari mulai 23 sehingga 29 Mei. Pada 27 Mei 2019, suspek utama kes bunuh akan dituduh di Mahkamah Sepang. Lelaki warga Nigeria berusia 36 tahun terbabit akan dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Pada masa yang sama, Mahkamah turut memerintahkan rakan Pakistan suspek Rasul Ghulam dikenakan jaminan bond mahkamah sebanyak RM11,000 dan wanita warga Nigeria Klestud Galen Oyboh 35 tahun sebanyak RM13,000.
Kedua-dua mereka diarahkan menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah sehingga kes selesai. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate A. Akhiruddin, suspek utama kes pembunuhan ketua jururawat Hospital Serdang itu. Ali Wajuan mengangguk faham akan pertuduhan yang dibacakan dalam bahasa Inggeris. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes melibatkan pertuduhan membunuh itu di bawah bidang kuasa mahkamah tinggi. Timbalan pendakwa raya, Nasharina Nazlan, memohon tarikh sebutan semula kes untuk mendapatkan laporan DNA, forensik, kimia, CCTV kondominium 3rd Avenue dan telefon bimbit. Daripada tiga, polis akan dakwa seorang sahaja secepat mungkin, yang lain akan jadi saksi. Jadi, apakah sebenarnya motif pembunuhan ini? Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, suspek yang ditahan masih enggan mendedahkan, tetapi polis sudah memperolehi bukti nyata berkaitan kes berkenaan. Tapi sebenarnya, sebelum ini pihak polis tidak menolak kemungkinan mangsa dan suspek bergaduh sebelum kejadian itu. Adakah ini punca pembunuhan tersebut? Jadi mesti anda tertanya-tanya, adakah kes ini sudah selesai? Mengikut kenyataan polis, dengan penahanan tiga suspek ini, polis telah mengklasifikasikan kes ini sebagai berjaya diselesaikan. Jenazah Ketua Jururawat Hospital Serdang Siti Karina Mohd Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Kuburan Islam Kampung Tengah Seri Menanti Kuala Pilah jam 9 malam Khamis. Suasana pilu mengiringi pengebumian Siti Karina yang dihadiri oleh ahli keluarga dan rakan terdekat beliau. Jenazah Siti Karina tiba di kampung halamannya di Kampung Tengah Seri Menanti pada jam 6.15 petang Khamis. Semoga Siti Karina Kamarudin tempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.